Masih dia ini? Iya, Dok. Sudah lama nunggunya? 1 jam yang lalu, Dok. Rumahnya mana, Mas? Budia. Oke, yang tadi kesini diantar sama siapa? Diantar keluarga saya. Keluarganya nunggu di luar? Iya. Gitu. Bisa diceritakan tadi kenapa? Jatuh, Dok. Jatuh dari apa? Dari pohon mangga. Di rumah atau di? Di rumah. Di rumah. Waktu jatuh sempat pingsan mungkin? Enggak. Enggak ya. Coba di tangan kanannya diangkat bisa? Ya. Tangan yang kiri. Ya. Pada pasien ini nilai GCS-nya adalah respon membuka mata nilainya 4 karena pasien buka mata dengan spontan. Kemudian respon verbalnya 5 karena pasien ketika diajak komunikasi berjalan dengan baik, orientasinya juga baik. Kemudian respon motoriknya adalah 6 karena pasien bisa mengikuti perintah baik ketika diminta untuk mengangkat tangan kanan maupun tangan kiri. Mas Udin? Mas Udin? Mas Udin? Mas? Mas Udin? Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin. Masukin, Mas, masukin. Masukin, Mas, masukin. Mas Udin, Mas Udin tahu nggak sekarang di mana? Saya itu punya istri, anak saya itu 2. Tadi yang antar ke sini siapa, Mas? Di rumah ada motor 3. Mas Udin sekarang pagi atau siang? Anak saya itu yang kerja itu sekolah. Kelas 1. Ya. Mas Udin, tahu nggak sekarang di mana? Sakit. Mas Udin, rumahnya mana ya? Sakit. Mas Udin, tadi kesini diantar siapa? Sakit. Mas Udin tahu nggak sekarang pagi atau siang? Sakit. Mas Udin. Mas Udin. Mas Udin. Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin.
Mas? Mas Udin? Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin. Ketika kita memeriksa tingkat kesadaran dengan GCS, maka pada prakteknya kita periksa ketiga komponen sekaligus. Yang pertama respon buka mata, respon verbal maupun respon motorik. Pada pasien ini, respon membuka matanya dinilai 2 karena pasien membuka mata ketika dirangsang nyeri. Respon verbalnya juga dinilai 2 karena pasien hanya mengeluarkan suara yang tidak berarti. Sedangkan respon motoriknya kita nilai 4 karena pasien mampu menghindari rangsang nyeri. Aku ini di mana toh ini ya? Oh dari tadi saya itu di sini kok. Kambing saya itu ada dua. Yang datang ke sini siapa? Kok belum dikasih makan semua? Maksudnya sekarang pagi atau siang? Saya itu dari tadi itu sudah makan. Wah, Jan. Ini kok panas banget. Maksudnya coba tangan kanannya diangkat. Ini panas banget ini. Tangan kirinya juga diangkat. Ini enggak mau saya. Saya dikasih apa toh ini? Ini dong, ini tuh di mana saya? Oh, saya itu dari tadi di rumah. Mas Udin, Mas Udin, Mas Udin.